Kalau kenal kalau bongko. Nama saya Ipang. Saya tinggal bersama kakek saya. Orang-orang biasa memanggil kakek saya dengan sebutan Dengkule. Setiap hari, selain mengerjakan pekerjaan rumah, kakek saya sering membantu orang-orang di sekitar saya, seperti mencuci motor dan menyapu halaman rumah tetangga. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang menjauhi kakek saya karena kondisinya itu. Saya pun sebenarnya sering dijauhi oleh teman-temanku. Tetapi kakek selalu bilang kepada saya, ikhlas dan jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Hanya satu harapan kakek saya, agar orang-orang tidak menjauhi orang seperti kakek saya dan keluarganya.